Hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum ta'khudhuhu an-naru ila ka'baihi wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayh wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatih wa minhum man ta'khudhuhu ila tarkuwatih ila tarkuwatih. Di antara para ahli neraka itu ada orang yang dijilat oleh api neraka sampai kedua tumitnya, ada yang dijilat oleh api neraka sampai kedua lututnya, ada yang dijilat api neraka sampai ke pinggangnya, dan ada pula yang dijilat api neraka sampai ke lehernya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Surga dan Gambaran Kenikmatannya, bab panasnya, dan dalamnya dasar neraka Jahannam. Penjelasan kata minhum ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, di antara mereka, maksudnya penghuni mereka, Ka'baihi itu tulang yang menonjol di persendian antara betis dan telapak kaki, atau disebut dengan mata kaki. Jadi api menjilat sampai setinggi mata kaki. Mutiara hadis 1, peringatan keras bagi orang yang melakukan amalan ahli neraka. 2, perbedaan tingkatan ahli neraka. Jadi mereka tidak berada dalam satu tingkatan. Jadi azab neraka itu berbeda-beda. Ada yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang api neraka itu menjilat sampai tumit, ada yang menjilat sampai dengkul, ada yang api neraka itu menjilat penghuni neraka sampai pinggang, ya. Hujzatihi, ada yang sebagian penduduk neraka itu dijilat oleh api neraka itu sampai ke pinggang, ya. Sampai ke leher, yang terakhir sampai leher. Jadi sampai setinggi tumit, setinggi dengkul, setinggi pinggang, dan setinggi tarkuwatihi, sampai leher. Jadi azab buat penduduk neraka itu tidak sama, bertingkat-tingkat atau berbeda-beda sesuai dengan amalan ahli neraka saat mereka hidup di dunia. Moga-moga ini peringatan supaya kita memiliki rasa takut, ya, untuk berbuat maksiat, karena akibatnya sangat berbahaya buat orang-orang yang ahli maksiat dan tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.